Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tadi pun ngelipuro. Yang terhormat Bapak Dr. Iki Naidial, Rusdal MSC. PH FICD yang saya hormati sebagai selaku penilai akreditasi rumah sakit dari KARS Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat datang. Yang terhormat Pak Sekda Bupati Lampung Pak Adi Ransa. Yang terhormat Dewan Pengurus BLUD, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sukoraya, Kabupaten Lampung Tengah. Ya, saya hormati para kepala UPD, di antaranya ada Kepala BPKAD, masalah keuangan semuanya pada dekat dengan Pak Dr. Andes atau Pak Rusmadi, sebutan kita Abi, tempat kita minta duit. Kemudian ini juga yang berpartisipasi aktif untuk menjaga kenyamanan rumah sakit ini, ada bersama kita Pak Rosidi sebagai Kasat Pol PP. Di sini kita perbantukan personel polisi pamung praja untuk membantu menjaga keamanan di rumah sakit Demang Sukoraya ini. Selain itu juga ada kita minta bantuan dari aparat TNI untuk membantu juga menjaga keamanan di rumah sakit umum Demang Sukoraya. Yang saya hormati dan saya banggakan, karyawan rumah sakit umum Demang Sukoraya Kabupaten Lampung Tengah dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam acara penilaian akreditasi tahun pertama di Rumah Sakit Umum Demang Sukoraya Kabupaten Lampung Tengah. Selawat beserta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Selanjutnya saya mewakili pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mengucapkan selamat datang kepada Pak Dr. Iki Naidial Rusdal selaku tim penilai akreditasi rumah sakit di Kabupaten Lampung Tengah. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami selaku tuan rumah mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan